sedikit motivasi bagi Anda yang masih takut untuk berkorban. Jangan sampai enggan berkorban karena takut harta berkurang. Jangan sampai enggan berkorban karena khawatir kurang modal usaha. Jangan sampai enggan berkorban karena khawatir tidak bisa hidupi lagi keluarga. Justru dengan berkorban harta semakin berkah, usaha semakin dimudahkan, segala kesulitan akan terangkat. Lebih-lebih kesukaran di akhirat akan teratasi. Juga terbukti berkorban dan bersedekah tidak pernah menjadikan orang itu miskin. Atau ada yang pernah lihat ada orang yang jatuh bangkrut dikarenakan dia itu ikut berkorban? Justru yang paling pelit dengan hartanya yang biasa merugi dan jatuh pahit. Wa ma anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur rasikin. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan maka Allah akan menggantinya dan Allah lah pemberi rizki yang sebaik-baiknya. Ingatlah juga Nabi SAW itu bersabda, mana qasat shadaqatun min mal, sedekah tidaklah mengurangi harta. Juga yang singkat ini motivasi kita untuk berkorban. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.